Hey Solik, hari ini aku lagi di Hislipo Kuningan. Nah, kali ini aku lagi ada di wedding fair terakhirnya Hiscorp yang dilaksanakan di ujung tahun 2020 yang bertemakan Big Bang. Nah, pada wedding fair kali ini itu banyak banget vendor-vendor kanan kita yang berpartisipasi nih, dari mulai vendor dekor, rias busana, catering, entertain, fotografi, dan aku juga ditemenin nih sama MC kondangnya Hiscorp itu dengan Mas Haris Nuzul. Mas Haris Nuzul, boleh dong in frame. Sini. Halo. Halo, berjumpa dengan kami di sini. Thank you lu sudah memanggil saya iya hari dong, ini. Mas Haris. Jadi ini Mas Haris Nuzul tuh MC kondangnya Hiscorp. Oh. Dan tentunya di acara His Big Bang akhir tahun 2020 ini banyak sekali vendor-vendor yang akan berpartisipasi. Betul banget. Nanti, dan banyak promo. Banyak promo. Nanti di video yang akan ditayangin ini akan Hisolik lihat apa aja sih vendor-vendor yang akan Mas Haris juga akan muter-muter enggak sih? Iya, nanti gua akan muter-putar. Jadi gua nanti akan ada opening biasa, ini acara kayak acara-acara pameran, tapi ini kan kayak intimate gitu, intimate. Karena kan memang by His ya? Bener, khusus untuk His, dan ini register, harus register dulu kan? Betul, reservasi istilahnya. Reservasi. Iya, oke. Tapi kan lagi ada protokol kesehatan tetap kita terapkan. Iya, pastinya, ya. Karena kalau nanti kita lihat bahwa seluruh yang hadir wajib pakai masker, jaga jarak, dan secara berkala menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan. Mantap, ya, kan? Oke deh kalau gitu, Hisolik, tonton terus video ini karena aku akan ditemenin sama Mas Haris. Bye. Aku Anggi. Aku sekarang mau muter-muter nih, kan kebetulan di sini lagi banyak banget nih calon pengantin dan kalau kata Mas Haris tadi calon mertua, ya. Dan di sini tuh beragam ya, karena kan seperti yang kita tahu Hiscorp itu memiliki 7 gedung di Jakarta dan 4 gedung di Bandung yang kita kelola sekarang. Dan pastinya gedung-gedung ini memiliki keunggulannya masing-masing. Nah, sekarang aku mau muter nih, Hisolik. Sekarang aku mau tanya-tanya sama calon pengantinnya langsung. Karena kan kalau tadi Mas Haris bilang, Mas Haris udah muterin ke vendor-vendor kanannya Hiscorp. Kalau aku sekarang mau muter-muter ke klien-klien nih, ke calon pengantin tercinta yang lagi datang, yang menyempatkan waktunya untuk hadir ke acara wedding fair kita yang paling terakhir di tahun 2020 ini. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari sebelah sana dulu deh. Yang calon pengantinnya yang mana nih? Yang ini ya? Kak Fira sama Kak Syafran rencana di His yang mana nih? Kan His banyak banget nih. Patra Jasa, iya. Aku juga dulu handle Patra Jasa. Memang judge-nya itu. Itu berarti di Patra Jasa rencananya untuk tanggal berapa, Kak Fira? Oke, berarti kemungkinan tahun 2021 ya, Kak? Oke, tapi untuk paketnya udah dijelasin ya sama Mbak Amel ya? Kurang lebih mudah-mudahan cocok. Berarti belum deal nih, Kak Firanya? Oh, tapi akan deal dong. Oke, mudah-mudahan cocok. Kak, gimana kalau menurut Kak Fira sama Kak Syafran sendiri untuk acara wedding fair yang kita adakan, yang dimana ini kan udah akhir tahun banget nih, sedangkan His menyempatkan untuk mengadakan wedding fair dengan vendor-vendor kanan kita. Gimana menurut Kak Fira sama Kak Syafran nih kesan-kesannya? Udah kangen semua. Oke. Udah komplit ya. Siap, Kak Fira sama Kak Syafran. Kalau kata Kak Fira nih sama Kak Syafran, Hisolik, paket yang dijelaskan, paket His untuk His Patra Jasa yang dijelaskan oleh wedding planner kita dan wedding fabric relation kita udah oke, udah komplit, tinggal dealnya, iya kan? Kan lumayan, Kak, dapat gratis.
grand prize loh, iPhone 12 dijelasin kan Mbak Mel, jangan lupa itu diinget-ingetin terus sama Kak Tira sama Kak Syafran ya. Mudah-mudahan ada tanggal yang cocok dan juga tanggal untuk paketnya juga cocok, karena gak akan ada lagi nih Kak, maksudnya paket merajut rasa juga udah dikeluarin gak sih? Itu kalau kakak tahu kita gak pernah ada tuh, save up to 100 juta gak pernah ada. Selama aku kerja di HIS aja aku gak pernah nemuin paket seenak ini. Jadi mudah-mudahan Kak Fira sama Syafran cocok ya. Oke, terima kasih Kak Fira, Kak Syafran waktunya. Dengan Kak siapa nih Kak? Kak Revo, perkenalkan aku Anggi nih Kak, dari messengernya HIS Corp. Nah, Kak Revo ya? Maaf, Kak Revo sama Kak? Tuti. Kak Tuti, rencana untuk tanggal berapa Kak? Udah deal ya di HIS ya? Udah ya, di HIS mana Kak? Di LIPI. Oke, HISolic Kak Revo dan Kak Tuti ini ada di HIS LIPI Grand Ballroom, itu tepatnya di Gatot Subroto. Nah, untuk rencana tanggalnya udah ya Kak, karena kan udah deal ya. Sudah. Udah di tanggal berapa kalau boleh tahu Kak? 7 Agustus 2021, tapi udah deal dari sekarang. Oke, karena kalau nanti dealnya makin lama, pasti harganya makin kena kenaikan ya kan. Kalau untuk Kak Revo sama Kak Tuti nih, untuk kesan-kesannya HISCOP sudah mengadakan acara wedding fair seperti ini gitu ya, di akhir tahun di mana orang-orang dia sibuk liburan, kita masih mengadakan, menurut kesannya Kak Revo sama Kak Tuti gimana nih? Oke kan? Atau gimana nih? Komplit. Komplit ya. Jadi bisa pilih-pilih vendor ya. Iya kan? Udah dapet vendor cateringnya mungkin, sekalian ketemu juga Kak? Udah ya, sambil nyari ya. Oh oke, okay. Mudah-mudahan cocok. Kalau Kak Revo sama Kak Tuti sendiri, kesan-kesan nih buat, kan Kak Revo sama Kak Tuti kebetulan udah deal nih di HIS LIPI ya. Nah, kalau buat calon pengantin nih mungkin yang masih ada yang galau ya kan? Aduh deal apa enggak ya? Dari Kak Revo, Kak Tuti gimana nih buat meyakinkan calon pengantin yang belum deal sekarang yang lagi hadir di wedding fair? Kira-kira dari Kak Revo sama Kak Tuti mau ada yang disampaikan enggak? Supaya mereka bisa deal. Karena kan kakak calon pengantin yang udah deal nih. Nah, gimana Kak Revo? Jangan kebanyakan mikir kayaknya. Jangan kebanyakan mikir. Oke, oke nih. Soli, calon pengantin di sini. Kalau dari Kak Tuti apa nih? Pokoknya kalau mau cari milenial, konsepnya bagus, yang bagus ya HIS. Oke, okay. Oke. Okay. Jadi HISolic, kalau kata Kak Revo sama Kak Tuti, klien yang udah deal di HIS LIPI Grand Ballroom, padahal acaranya masih Agustus 2021, itu paketnya udah komplit ya Kak Revo. Dan kalau kata Kak Tuti, kalau calon pengantin mau cari yang milenial, wedding package-nya, ya kan, itu cepet-cepet deal di HIS, ya kan. Oke okay deh, mantap banget Kak Revo sama Kak Tuti. Semoga sukses ya caranya, vendor-vendornya juga semoga hari ini dapat semua, karena jarang-jarang juga kan wedding fair kayak gini, apalagi di era kayak gini, dan HIS menyempatkan untuk membuat acara seperti ini, mudah-mudahan cepat dapat vendor, dan promo-promonya Kak, itu dimintain sama wedding planner-nya, itu ditagi, biar dibantu kan promo-promonya, jarang-jarang soalnya. Oke, makasih banyak ya Kak Revo, Kak Tuti, sukses Kak. Jelas, karena ini akan mewakili calon pengantin yang tidak datang. Iya, betul. Gua bonusin deh satu masker dari gua. Cuma masker ya. Yo. Tapi ini banyak banget ini calon pengantinnya ya. Ya. Kalau ada yang ingin dapat, kalau saya langsung saya kasih nomor handphone saya, supaya nanti bisa langsung dapat. Udah berapa? Ya, ini kan oh, satu iya, pas betul, gitu. Oke, siap. Siap ya. Bang Haji siap di belakang? Siap, yang di belakang layar udah siap, Mas Rian. Iya, di belakang dia muterin gitu soalnya. Dia harus siap. Mana sih? Oh, ini dia orangnya. Udah. Siap. Oh, bosnya di paha. Siap. Kita itu bareng-bareng dari 5 ya. Oke. 5 4 3 2 1 Fajar ini yang memenangkan undian grand prize yang kita adakan di acara Big Bang Wedding Fair
2020. Nah, kebetulan iPhone 12 Pro-nya juga Kavi sama Kak Fajar nih, kebetulan klien His Lipo Kuningan. Kebetulan banget karena acara Big Bang ini dilaksanakan di Lipo. Gimana nih Kavi sama Kak Fajar, kesan-kesannya dapat iPhone 12 Pro? Iya, senang banget. Unpredictable banget sih, tapi excited banget. Excited ya. Terus kayak, ah beneran nama kita nih kita. Dan untung Kak Kavi sama Kak Fajar belum pulang ya. Iya. Kita mau nungguin dari seminggu yang lalu. Alhamdulillah. Gak sia-sia nungguin ya. Nah, kalau Kak Fia sama Kak Fajar, rencana weddingnya buat kapan nih? Tanggal 20 Juni 2021. 20 Juni 2021 di Slipo Kuningan. Oke. Okay. Terus kalau misalkan aku boleh nanya sekali lagi ya, kesan-kesannya kenapa pilih His? Karena di His WO-nya ya. Untuk dari marketingnya Mbak Ira sendiri, enak banget sih untuk diajari komunikasi, informatif banget, komunikatif banget. Terus jadi kita pun untuk butuh sesuatu yang, aku kan masih, this is the first time aku sendirian ya sama Fajar yang ngurusin segala macam. Jadi itu kebantu banget untuk informasi-informasi apa aja yang first step yang kita harus lakuin. Terus dari harganya affordable banget. Tapi lagi ya, pandemi kayak gini kan seret bu. Betul. Terus yang gedung baru gak sih? Ya kan, gedung baru, iya gak sih kan? Bener, gedung baru. Dan tempatnya juga mewah banget. Jadi ya udah klop banget lah, ini udah pas banget. Jadi Kak Fajar sama ya. Oke deh, selamat buat Kak Fajar. Thank you so much. Thank you. Untuk menang Grand Prize iPhone 12 Pro. Semoga sukses weddingnya. Sukses juga. Thank you, amin. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye. Bye. Yeay. Akhirnya selesai juga ya. Betul. Untuk dapat apa nih? iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro. Itu grand prize acara hari ini ya, Mas Haris. Dan sudah didapatkan oleh salah satu klien dari His Lipo Kuningan juga ternyata. Pas banget yang dapat yang nikahnya di His Lipo. Yes, nanti bulan Juni mereka akan menikah di sini dan mendapatkan satu iPhone 12 Pro. Ya, dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh vendor yang sudah berpartisipasi memeriahkan acara ini dan seluruh His Holic, rekan-rekan dari His, seluruh keluarga besar His. Calon pengantin juga. Yang tentunya, weh, ini terima kasih Sky Wedding. Nah, oke. Okay. Terima kasih kita persiapkan satu-satu. Kalau enggak tadi saya sudah keliling-keliling kemana-mana. Yang jelas langsung saja nanti dilihat. Dilihat, betul. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye. Aktifkan tombol lonceng yang ada di mana? Di sini ya. Di sini, tombol lonceng. Sini. Oke, okay, sampai berjumpa di acara event-event His yang lainnya. Ya, so stay tune. Bye. Bye.